Jadi gini, Mak. Walaupun kecil, insya Allah gaji Sobri cukup untuk keperluan di rumah. Sobri jadi ingat waktu kecil dulu. Dari umur 2 tahun, Sobri diurus sama bapak. Mak teh pulang setahun sekali. Kadang-kadang malah 2 tahun sekali baru pulang. Setiap hari, Sobri bersama bapak. Sobri jadi ingat waktu kecil dulu. Kaki Sobri sering baret-baret waktu dimandiin bapak kena kukunya. Waktu dihandukin, kadang masih ada bagian badan Sobri yang masih ada sabunnya. Karena bapak lupa nyiram. Sering juga kuping Sobri kemasukan air. Punya emak, tapi Sobri gak merasa kayak punya emak. Setelah Sobri kelas 4 SD, baru bapak bisa betul-betul mandiin Sobri. Sobri teh selalu berdoa tiap malam supaya emak cepat pulang. Tapi setiap kali doa Sobri dikabulkan sama Allah, Sobri malah gak deket sama emak. Sobri ingat waktu ketika emak mau gendong Sobri, emak mau meluk Sobri, tapi Sobri malah lari main sama Encuy. Sobri juga pengen seperti emak, selalu nangis setiap meluk Sobri, tapi Sobri gak bisa. Semakin Sobri gak nangis, semakin keras tangisan emak. Setiap kali emak mau meluk, Sobri lari menjauh. Sobri gak mau itu semua terjadi sama anak-anak Sobri, Mak. Sobri gak mau anak-anak Sobri gak mengenal ibunya. Sobri gak mau anak-anak Sobri ketakutan waktu digendong ibunya. Dedeh gak akan berangkat, Mak. Dedeh akan selamanya di sini, di rumah bersama anak-anak. Sobri jalan dulu, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Mak. Iya.
mata Ed denger sendiri kan? Dede teh gak akan berangkat. Ah, Sobri gak ngijinin. Dede sama Asobri cinta dan sayang sama anak-anak. Justru itu alasannya kenapa nanti kamu jadi berangkat. Bagi orang lain, cinta dipertahankan dengan cara bersatu. Bagi kita, cinta dipertahankan dengan jalan berpisah.